hari Ramadan orang cari uang, meski hakikatnya bukan cari uang. Karena hidup di dunia butuh harta agar tercapai segala tujuannya. Semua orang boleh sibuk cari uang untuk penuhi segala macam kebutuhan. Tapi ingat, jangan lupa kewajiban. Kau lupakan Allah Maha Menciptakan. Dengan uang bisa berhaji dan umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dengan uang ibadah semakin sempurna. Kau muliakan ulama dan orang tua. Uang tak jadi jaminan tu bahagia, karena bahagia urusan di hatinya. Harta untuk kebutuhan di dohirnya, kalau dikir kebutuhan di batinnya. Kerja dan dikir tak boleh dipisahkan, supaya bisa berjalan dengan imbang. Ya Allah, luaskan pintu rezeki kita, agar dohir dan batin jadi mulia. Berjuang mencari harta tu agama, dengan dasar tulus ikhlas di hatinya. Untuk hidup dan mati butuh biaya, untuk bekal menghadap Allah Ta'ala. Dalam sholat kita selalu minta rizki, untuk bekal dalam hidup juga mati. Cari harta untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Dengan uang bisa berhaji dan umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dengan uang ibadah semakin sempurna. Kau muliakan ulama dan orang tua. Uang tak jadi jaminan tu bahagia, karena bahagia urusan di hatinya. Harta untuk kebutuhan di dohirnya, kalau dikir kebutuhan di batinnya. Kerja dan dikir tak boleh dipisahkan, supaya bisa berjalan dengan imbang. Ya Allah, luaskan pintu rezeki kita, agar dohir dan batin jadi mulia. Uang tak jadi jaminan tu bahagia, karena bahagia urusan di hatinya. Harta untuk kebutuhan di dohirnya, kalau dikir kebutuhan di batinnya. Kerja dan dikir tak boleh dipisahkan, supaya bisa
bisa berjalan dengan imbang. Ya Allah, luaskan pintu rezeki kita agar zahir dan batin jadi mulia. Agar zahir dan batin jadi mulia. Agar zahir dan batin jadi mulia.